Sari, Kecamatan Tunjusari. Hari ini kita ketemu dengan Pak Epen, kebetulan ada tamu juga dari Kementerian Agama, ada Mbak Novita Iswanti yang hari ini kebetulan riset ada di tengah-tengah kita yang nantinya akan mau tahu apa yang namanya sedekah makam Mbah Cibrung. Ini ada juru paranormalnya, ada Pak Suwandi, mereka asli dari Tanggulanom, Tanggulanom Kecamatan Siropapang, Kabupaten Kabupaten Temanggung. Kebetulan di tengah-tengah ini juga ada Mbak, siapa? Tolong bisa memperkenalkan diri, Mbak. Biasanya KKN. Ini Mbak Novita. Saya Ita Novita Soyanti dari Bin. Saya hadir di sini untuk menyaksikan ritual prosesi mertubin sedekah bumi. Oke. Sebagai tempat tradisi atau melestarikan tradisi budaya kearifan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Oke. Ada Pak Epen. Pak Kadus ya, Pak Kadus Pak Epen, ya. Pak Kadus Cibungan, Desa Mangun Sari. Ini kebetulan yang punya hajat pada hari ini. Ada Pak Erik, Polsek Windusari. Selaku Babinkam Timas Desa Mangun Sari, ya. Untuk menyambut keamanan dan okay. Di Desa Mangun Sari. Oke, okay, matur nuwun Pak Erik. Langsung aja ke Pak Epen. Hari ini tujuannya untuk pelestarian tradisi budaya nggih Pak Epen. Nah, nderek seraske monggo. Sedekah Mbah Cibrung itu yang memperingati itu asal usulnya Dusun Cibungan, yaitu yang mendirikan kebetulan Mbah Kiai Cibrung juga Nyai Cibrung mendirikan Dusun Cibungan ini. Dan maka dari itu kami hanya apa istilah dari nenek moyang kita, memang dulunya ada semacam ini, kami sebagai generasi penerus nenek moyang kita hanya meneruskan. Dan yang lebih tahu lagi tentang ini adalah pawang kita, yaitu Mbah Suwandi. Pak Wandi, monggo Pak Wandi. Ini saji untuk puji syukur kepada Simbah Cibung, Kiai Cibung yang dulu buka Desa Cibungan, itu puji syukur. Dari Desa Cibungan itu mengadakan saji yang dia namanya Kumpeng, Panggang, Pisang Rojo, Juadah, dan macam suro kanten, ada pokok, kanji, ini dicukur kepada yang Cibung, dan dulu yang ini kepada anak cucu wayah di Desa Cibungan sini. Ya, sekarang nama dikit. Ini seusai ini semua selesai ini, lalu dimakan bersama-sama untuk warga Cibungan juga. Jin.
Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu pada Surah Al-Ikhlas atau Tenaga Beliau Ustaz Fahna Waktu dan Lepas Dalam Darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورة الجنة الكفر من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأموات والصالحين والمشركين
Terima kasih untuk selanjutnya yaitu Pak Agus Surakarnis Putra atau tenaga beliau itu Ustaz Pangnal waktu dan lepas dalam karya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.